Sekarang kalau saya ke daerah, pasti masuk pasar. Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin? Jadi kalau yang saya tanya nggak bisa jawab, mohon maaf, ada masih ada 1-2. Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten, bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa, karena pasti saya tanya, harga-harga pasti juga saya tanyakan. Entah beras, bawang merah, bawang putih, cabai yang sering naikkan barang-barang itu. Banyak kabupaten yang unik, yang bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya, masalah serapan anggaran, dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini yang saya cek, ini masih di angka 41%. Penggunaan produk dalam negeri yang masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41% masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati,